waktu itu aku pernah dengar Manda bilang Manda penyakitnya sama kayak aku. Tapi aku gak pernah perhatiin tentang penyakitnya apa. Kalau Manda bisa hidup sampai sekarang dan punya anak, aku berarti aku bisa hidup panjang dong. Udah deh, aku jangan mikir yang aneh-aneh. Pasti semuanya akan baik-baik aja. Aku gak mau Manda dan Bunda jadi sedih gara-gara aku. Aku nunggu Dapri yang masih tak pulang. Ada kabar buat mereka. Soal apa ya, Mas? Ah, itu mereka. Dapri, Sipa. Ada kabar buruk. Ada apa, Pak? Mereka tolak tes DNA untuk bayi. Jujur sebenarnya Syifa juga dari awal tuh nggak tega aja harus kita gali lagi makan bayinya, terus harus ngelakuin tes DNA untuk bayi itu. Mungkin ini emang yang terbaik. Itu adalah satu-satunya cara supaya kita tahu kalau itu baik kita apa bukan, Syifa. Insya Allah, Allah pasti akan menunjukkan jalannya ke Mas. Aku yakin, nanti ada jalannya. Masih ingat gak sih? Terakhir ketemu sama bayi itu kita. Aku yang terakhir meluk dia. Mas yang ngazanin dia sebelum dia meninggal. Cowok yang terbaik ya, Mas. Tapi aku yakin insya Allah semua ada jalannya. Dan kita bisa ketemu lagi sama Ica. Kalian sendiri ada berita apa? Ada kabar terbaru, Pak. Soal Tante Nadia.
Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.